biasa. Mas Obi Mesak. Siap. Mas Obi kan udah melewati yang up, terus kemudian ada di zaman yang sekarang ini, Mas Obi. Ada saran-saran nggak sih untuk pelaku industri musik atau penyanyi-penyanyi zaman sekarang deh, supaya mereka juga bisa sama mendapatkan kesuksesan tapi juga kemakmuran sampai usia selanjutnya? Ya buat anak-anak muda, buat itu terus berkarya. Yang saya katakan juga tadi seperti buat putrinya Mas Eko, jadilah diri kamu sendiri, baik atau tidak, karena sekarang Tuhan tuh sangat adil. Kalau mungkin yang 10-12 tahun lalu kan pasti yang keren, yang cakep, tapi Tuhan itu adilnya apa? Semua dikasih kesempatan, maaf ya, baik yang sempurna, tidak sempurna, baik yang kadang-kadang yang tanda petik yang maaf ya sampai cacat atau gimana, dan Tuhan kasih kesempatan buat dia untuk bisa up. Jadi kesempatan itu ada tergantung kamunya. Kamunya harus terus berkarya aja. Semua kesempatan Anda dan berkarya itu sampai kapan? Ya. Contohlah Mas Obi Mesak ini. Ya. Oh, sekarang masuk ke dunia YouTube juga. Ada. Kita juga akan menunggu karya-karya barunya ya. Maju terus, pantang usur. Wah, maju terus, pantang usur. Mas, terima kasih Mas Obi Mesak, terima kasih Mas Eko, terima kasih Nala, terima kasih Faro, terima kasih Anda semua. Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Ruby. Yes.